Definite integral. Saya nak tekan sikit untuk properties dia. Definite integral ni contoh dia macam ni lah yang kita boleh. Bila kita integrate tu, ada nombor. Ha, macam ni lah. Itu dia panggil definite integral. Maksudnya, bila kita integrate, jawapan dia dah tak ada tambah C lagi dah. Dia akan masukkan nilai 1 dan 3. Okay, ini katakan saya tukarlah nombor ni. Bukan 1, 3. Saya ambil 1 hingga 5. 1 hingga 5. Okay, contoh eh. Maksudnya kita integrate macam biasa. Sepatutnya bila kita integrate, kita akan tambah C. Tapi disebabkan kita punya integral kita ni ada nilai, maka kita akan masukkan nilai bermula daripada atas. So kita ganti nilai yang di atas. Dan bila ganti nilai di bawah, kita kena tolak. So kita akan dapat jawapan lah. Okay, itu dia panggil definite integrals. Kemudian kalau kita tengok nota muka surat 10 tu, dia ada properties. Cuma untuk properties ni, bila kita integrate dengan nombor yang sama, tak kisahlah dia punya function dia apa, maka nilai dia adalah kosong. Okay? Nilai dia kosong. Itu yang dalam banyak senarai properties tu. Antaranya yang inilah. Okay, kemudian properties yang kedua yang kita kena tahu. Katakan asalnya saya ada 1, 5 macam tadi. Atau 1, 3. Saya nak integrate. Bila kamu tukar dia punya nilai integration ni, kamu tukar 3 kepada 1, maka integration kita tu akan ada negatif kat depan. Okay? Jadi kita jangan sukati je kita nak tukar nilai integration tu. Jadi kalau kita terbalikkan je, boleh. Tapi kita akan letak negatif. Dari segi penulisan integration ni, kita mesti bermula daripada nilai yang paling bawah ni. Nilai yang paling kecil kat bawah, nilai yang besar tu di atas. Itu cara penulisan integration. Jadi bila kita jumpa soalan integration, definite integral, pastikan jangan pergi tukar nombor dia. Kalau tukar nombor dia boleh, tapi kena ada negatif. Okay? So yang lain tu kamu baca dan kita akan bincang dalam tutorial. Okay? Saya nak fokuskan kepada penggunaan dia. Definite integral ni, kita akan fokuskan bagaimana kita nak kira area. Ini sebenarnya di sekolah dah belajar juga ni. Dan nak kira volume. Okay. So untuk kuliah ni saya fokuskan ni. Yang detail definite integral ni dalam tutorial. Okay, kita teruskan ke surat. Muka surat 12 eh. Muka surat 12 ada banyak lah dia punya formula dia. Okay, saya ringkaskan untuk area. Area. Untuk area. Yang pertama kalau kita nak kira area. Formula dia adalah. X, D, Y. Maksudnya kita akan jadikan X ni sebagai tajuk. Kemudian kita integrate. Okay. Kemudian katakan nilai Y ni adalah C dan D. Ini contoh. Okay. Ingat yang C, D ni nilai Y. Nanti kita tengok contoh. Ataupun kita ada juga formula area. Kita integrate respect to X. Bila respect to X, maka tajuk dia bukannya X, tajuk dia Y. A, B. Maksud dia, sekarang nilai X tu adalah A, B. Nilai Y itu adalah C, D. Contoh eh. Ini maksud dia, katakan saya ada macam ni lah. Saya ada graf. Kita ada X. Dan kita ada Y. Okay, kemudian katakan kita ada function. Kita ada function. Sebarang function lah. Okay, sebarang function. Ini contoh je ni. Contoh. Yes, sekali. Ni saya buat contoh je. Okay, katakan kita punya graf kita macam ni lah contoh. Contoh ni contoh je ni. Okay. Kemudian saya nak cari area. Kita ada tahu nilai C. Kita tahu nilai sempadan yang kedua D. Ni nilai C dan D ni adalah nilai
D paksi Y. Okay, jadi bila kita nak kira area, kita integrate, tengok nilai yang kita nampak tu nilai apa. Kalau nilai Y, maka integrate respect to Y. Okay. Yang kedua, kalau katakan saya ada juga graf macam ni, graf, tapi saya ada nilai X. Nilai X. Okay, kita ada nilai X. Maka bila kita integrate, kita akan integrate respect to X. So nilai dia A, B. Tapi tajuk dia mesti berlawan daripada yang kita integrate ni. Okay. Nanti kita akan tengok dia punya contoh. Kemudian andai kata kita ada untuk area ni, kita berhenti kat sini lah. Nanti kita akan terus tengok contoh. Kemudian untuk volume. Okay, untuk volume, formula volume. Volume dia sebenarnya sama dengan formula area ni. Jadi ada pi kat depan, lepas tu dia ada x kuasa 2. Okay, ini adalah nilai CB. Okay. Kalau untuk volume, dia mesti ada tambahan ayat. Dia rotate kat mana? Okay. Dia mesti ada tambahan ayat. Dia rotate kat mana? Okay. Katakan kita rotate, rotated about. Okay, kalau kat sini maksud dia kita rotate about y-axis. Maknanya kalau kita nak gunakan formula, pastikan kalau kita rotate about y-axis, maka yang ini mesti dy. Itu je beza. Kalau area tadi kita tengok nilai apa yang kita ada, nilai y ke nilai x. Tapi kalau volume, dia mesti ikut kita punya rotate kita dekat mana. Yang contoh ni kan, okay, katakan saya ambil contoh ini, saya rotate dekat Y. Ha, macam ni lah. Kalau saya rotate dekat Y ni, dekat Y kan, bila kita rotate, dia seolah macam, dia akan jadi macam ni lah. Tak? Ha, kita rotate macam ni lah. Rotate. Okay. Satu lagi formula. V ni sama dengan kita rotate about y x-axis. Maka kalau ikutkan formula area, kita mesti gunakan dx, y dx kalau ikut area lah. Tapi kalau volume, ikut je bentuk ni, tetapi kita tambah pi dengan kita tambah y kuasa 2. Okay. Yang ini, formula ni kita akan guna kalau soalan tu sebut kita rotated about x-axis. Okay. Jadi formula volume ni dia kena ikut kita rotate di mana. Kalau x-axis, maka kita punya formula kita mesti dx. Jangan terbalik. Okay. Kalau area ni mana-mana boleh. Ikut kita punya maklumat. Okay. Ini cerita pasal formula lah. Okay, kita tengok contoh contoh 13. Okay, kita tengok contoh 13. Okay, contoh 13. Soalan dia, find the area bounded by. Okay, katakan kita ada. Kenapa terus bounded ni? Contoh dia terus macam tu ya? Okay. Okay, contoh 13 ni. Contoh 13A, kita nak cari area. Cari area berapa. Okay, yang pertama, bounded by curve. Yang pertama, kita ada curve y equals to x squared and y equals to negative x squared plus 6x. Okay. Dia seelonya macam ni, kamu kena lukis graf. Okay. Cuba kita lukis graf. So, kamu kena ingat balik SEM 1, bagaimana kita nak lukis graf. Okay, kalau yang ni dia graf senyum kan? Sebab dia positif, so graf senyum. So, dia macam ni yang lebih kurang. Okay, senyum, yes, yes. Kita akan betul U lah.
ataupun bentuk senyum. Okey. Kemudian graf yang kedua, ini kalau boleh ni kita labelkan y equals to x squared. Kemudian yang kedua ni, graf dia kalau saya buang ini, kalau saya buang ini dia mesti bentuk masam sebab dia negatif. Mesti bentuk masam lah. Okey. Bentuk masam. Bila kita nak lukis, kalau macam ni kita cuba ambil bila x kosong, y kosong lah. Okay, yang pertama, bila y kosong, kita akan ambil negative x squared plus 6x equal to 0. Bila kita factorize x, maka kita akan dapat negative x tambah 6. Okay, maka kita akan dapat nilai x kosong dan nilai x sama dengan 6. Jadi bila kita lukis, dia mesti melalui kosong, x kosong dan x sama dengan 6. X sama dengan 6. Okay. Jadi kalau saya lukis, dia akan jadi macam ni. Kan? Kita tahu dia macam mana. Allah, ni saya salah ni. Okay, katakan ini saya padam. Okay, ini kita punya graf yang kedua. Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6X. Okay. Jadi kalau kita nak lukis, kita andaikan bila Y kosong. Bila Y kosong kita nampak rupanya dia ada dua nilai X. So di sini, ini adalah 6. Okay. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Selalunya kita lukis supaya nampak gambaran dia lah. Okey, kemudian selalunya kita kena dapatkan titik persilangan ni. Titik persilangan sebab soalan kata find the area bounded by the curve and kita ada dua curve lah. Okey, maksudnya kita cari kawasan ni lah sepatutnya. Ha, ni kita punya area kita. Jadi selalunya bila kita nak buat integration, kita kena tahulah. Okey, nilai x ataupun nilai y. Jadi kita cari dulu dia punya point of intersection. So kita buat sikit persamaan serentak. Ni satu. Kemudian kita ada y sama dengan negative x squared plus 6x. Okay, ini sebab kita nak cari point of intersection. Okay, kemudian kita selesaikan ni. Kalau equation yang pertama ni kita tolak, maka kita akan dapat ni tolak dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak 16x sama dengan 0. Boleh? Ni kalau tolak habis, ni kalau tolak dapat 2x kuasa 2, ni akan jadi negatif 6x, bukan 16. Negatif 6x. Okey, kemudian kita factorize, kita dapat x tolak 3. Maka x kosong dan x sama dengan 3. Okey. Maksudnya titik persilangan dia yang pertama kosong, yang kedua x tu 3. Ha, 3 yang kita nak ni. Okey. Jadi sekarang ni bila soalan kata find the area, maka kita akan integrate daripada kosong hingga 3. Kosong hingga 3. Boleh? Okey. Jadi kalau kita ikutkan formula, so area equals to, kalau ikutkan formula, 03 ni adalah nilai x. 03 ni adalah nilai x. Maka kita akan gunakan dx. Dx. Dan tajuk dia adalah y. Ha, tajuk dia y. Tapi sekarang ni, kita punya graf kita, y kita ni ada dua. So nak ambil yang mana satu ni? Ha, maka kalau kita ada dua graf, maka formula kita ni kita kembangkan sikit. Yang ini kita buat y2 tolak y1. Maksudnya bila kita ada dua graf, maka formula kita ni kita kembang aja. Tapi kena buat y2 tolak y1. Masalahnya sekarang ni, mana satu pula y2 ni? Kan? y2 yang mana satu? Jadi cara kita nak tentukan y2 ni, kita kalau nak senang, kita anggap kamu buat macam ni lah. Kamu buat kotak tegak ni.
Mana yang kena kat atas ni Y2. Mana yang kena kat bawah ni adalah Y1. Okay, contoh macam ni. Okay, saya ambil graf ni. Kamu letak ni. Kamu letak kotak yang tegak ni. Maka nampak rupanya yang di atas ni Y2. Yang bawah ni adalah Y1. Boleh kan? Maksudnya Y2 ni mesti ambil fungsi yang ni. Fungsi yang ni. Nanti X kuasa 2 tambah 6X. Jadi bila kita nak tulis, Y2 ni adalah kita ambil yang bawah, yang atas. Nanti X kuasa 2 tambah 6X. Tolak. Okay, Y1 tadi. Y1 adalah yang di bawah ni. Yang di bawah. Maka kita akan ambil X kuasa 2. Boleh? Sebab formula kita adalah, ini adalah graf Y sama dengan X kuasa 2. So, kita akan ambil X kuasa 2. Ini adalah DX. Okey, boleh boleh faham ke? Okey tak ni? Senyap je ni. Ingat kan kita ada Y sama dengan X kuasa 2, 1. Okey, so okey. Ingat kan, kita punya Y kita ada 2. Masalahnya, bila 1, kita boleh gunakan formula yang pertama. Bila kita ada 2, maka kena letak Y2 tolak Y1. Nak tahu Y2 yang mana 1 ni? Sebab kita boleh pilih atas atau bawah, kan? Jadi kita buat kotak tegak ni, jangan kotak melintang ni, kotak tegak. Maksudnya, mana yang di atas tu adalah Y2. Mana yang bawah? Y1. Jadi kita letak kotak ni dalam kawasan belurit. So, mana yang kena di atas, ini adalah Y2. Maksudnya, ambillah function ni. Function ni. So, kita akan ambil tolak X kuasa 2 tambah 6X. Kemudian, tolak dengan Y1. Y1 kita yang ni. X kuasa 2. So, dapat yang ni. Okay. Ini untuk Y2. Yang ni untuk Y1. Okay. Kemudian, bila kita ni, kita selesaikan dulu ni. 0, 3. Kita boleh jumlahkan dulu. Dapat negatif 2X kuasa 2 tambah 6X. Ini saya belum integrate ni. Okay, bila dah selesai ni, kita integrate 2X kuasa 3 per 3 tambah 6X kuasa 2 per 2. Ini asal lah. Dan masukkan nilai 0, 3. Okay. Kemudian masukkan nilai yang datang dulu. Bila kita masukkan nilai yang di atas, maka kita akan dapat negatif 3 kuasa 3. 27. 27 kali 2, 54. Okay, tambah dengan, yang ini 3 kuasa 2, 9. 9 kali 6, 54. 54 per 2. Kemudian ganti dengan nilai kosong pula. Kalau ganti nilai kosong, maka yang pertama ni kosong. Yang kedua pun kosong juga. Okey. So kalau kita kira ni berapa? Okey, cuba kira ni berapa ni? 54. Kita ambil 54 per 3. Ada nanti ke? 54 per 3. Per 3. Kemudian tambah 54 per 2. So, kita akan dapat 9. Bila area, tambah sikit unit square. Okay, soalan yang kedua. Kita nak cari area juga. Nak cari area. Tetapi kita punya graf kita y squared plus 2 equals to x. Ni 1. Satu lagi, y equals to x minus 8. Okay. Selalunya kita kena lukis. Supaya kita akan tahu graf yang di atas tu yang mana. Graf yang di bawah tu yang mana. Okay. So, kena ingat balik. Sekarang y yang kuasa 2. Tadi x kuasa 2. Jadi, ni untuk nota ni. Kalau kita nak tengok pasal graf. Y sama dengan x kuasa 2 ni. Graf dia adalah yang macam ni. Ia bentuk senyum atau pemasang. Kalau X sama dengan Y kuasa 2, ini yang bentuk C.
yang untuk C. So ingat. Jadi kalau macam ni kan, kalau macam ni kan dia positif, y kuasa 2, x sama dengan y kuasa 2. Maksudnya graf kita mesti bentuk C lah. Okay. Kalau yang macam ni, ini adalah straight line. Straight line. Kalau straight line, y sama dengan x. Okay, maknanya kalau yang positif tu yang bentuk macam ni lah. Ni untuk yang positif. Kalau yang negatif tu yang bentuk macam ni. Okay. So, ni ingat balik lah. Kalau lupa, tengok balik SM1. Okay. Kalau dah lupa juga, boleh tengok dekat YouTube saya tu. Masih ada lagi nota-nota kita yang lepas. Masih ada lagi. Okey, kita tengok bagaimana kita nak lukis graf yang pertama. Okey, graf yang pertama, y kuasa 2 tambah 2 sama dengan x. Okey. Jadi kalau kita nak lukis, graf dia mesti bentuk C lah. Mesti bentuk C. Okey, kalau kita ambil bila y sama dengan kosong. Bila y sama dengan kosong, maka x sama dengan 2. Okey. Okey, daripada situ kita lukislah. Lukis. Ini x, ini y. Okey, kita ambil graf yang pertama. Bila x kosong, x sama dengan 2. Maksudnya di sinilah 2. Okey, 2. Maka kita punya graf tu yang ni lah. Yang tadi kan dia positif kan. Bila positif maksudnya dia bentuk C jugalah. So kekal C ni. So kita akan buat bentuk C. Dan jangan lupa labelkan ini adalah Y kuasa 2 tambah 2 sama dengan X. Ini graf kita yang pertama. Kemudian graf kita yang kedua dia bentuk straight line. Graf kita yang kedua Y sama dengan X tolak 8. Bentuk straight line. Kalau straight line ni biasanya kita akan gunakan ambil dua nilai ataupun kita boleh guna table. Sini x, sini y. Bila okey, bila x kosong. Bila x kosong maka y negatif 8. Okey, itu kalau x kosong, kalau x 2 di 4. X 2 y negatif 4. Okay, kalau katakan x2 ini boleh ambil sebarang nilai, kita ambil sebarang nilai. Okay, katakan saya ambil kosong jugalah. Kalau ambil kosong maka negatif 8. Tukar pula bila y kosong, x sama dengan 8. Kan? Boleh? Y kosong, x sama dengan ni bawa sana 8. Jadi bila kita lukis, ni kita panjangkan lagi lah. Panjangkan lagi ni. X kosong, y negatif 8. Maka paling bawah di sini lah. Negatif 8. Okay. Kan kemudian kalau x 8. X 8. Y kosong. Mungkin macam ni lah. Ini graf y sama dengan x 8. Yang ini graf y. Sorry, ini y kuasa 2. Tambah 2 sama dengan x. So kita kena tulis. Supaya nanti kita nampak. Kita nanti nak kira area tu macam mana. Okey, maka yang kita nak kira ni adalah kawasan yang ni lah. Kawasan ni. Ini yang kita nak kira. Okey. Betul macam tu? Okey, sama juga kita akan cari titik persilangan. Titik persilangan. Okey, kita akan cari titik persilangan. Katakan ini saya labelkan A, jadi saya labelkan B. Okey. Jadi daripada dua persamaan ini kita kira y kuasa 2 tambah 2 sama dengan x. Ini yang pertama. Kemudian kita akan kira pula. Okey, kita akan kira y sama dengan x tolak 8. Ini kita punya persamaan. Okey, kalau macam ni kan. Kalau macam ni, kalau kita nak integrate respect to x, kita akan pecah banyak kawasan ni. Okey.
So lebih mudah kalau kita gunakan bacaan pada Y. Ha, pada Y. Okey. Jadi kita cari nilai Y. Jadi sekarang ni kita akan gunakan persamaan yang pertama tolak persamaan yang kedua. Bila cara tolak ni maka X ni hilang. Saya nak kekalkan Y. So kita akan dapat Y kuasa 2 tolak Y tambah 2. Ini untuk yang sebelah kiri ni. Okay. Y kuasa 2 tambah 2 kemudian tolak Y. So saya susah macam ni lah. Sama dengan X tolak X habis. Kemudian tolak tolak 8. So tambah 8 lah. Okay. Maka kita akan dapat Y kuasa 2 tolak Y. Ini akan jadi tolak 6. Sebab 2 tolak 8. Okay. Kemudian kita factorize. Gunalah calculator. Okay. Kita akan ambil tolak dan tambah. Jadi kalau kita guna calculator, kita akan dapat Y tolak 3. Satu lagi Y tambah 2. Okey. So yang pertama kita akan dapat Y sama dengan 3. Satu lagi Y sama dengan negatif 2. Okey, maksud dia kita punya gram ni yang paling bawah, titik selangan yang paling bawah ni, ini adalah negatif 2 dan yang paling atas ni adalah 3. Betul 3 eh? 3. Ha, 3. Maka kita gunalah dua nilai ni. Tapi dua nilai ni adalah nilai Y. Jadi saya tadi dah bagi tahu area ni dia dua-dua formula. Okey, jadi sekarang ni saya gunakan formula area sama dengan kalau satu je graf, kita nak ambil dy. Tadi dy kita adalah negatif 2 sampai 3. Maka tajuk dia adalah x. Okey, tajuk dia x. Itu kalau satu graf. Tapi kalau dua graf, kamu ubah je. Kalau dua graf, kalau dua graf, kamu pecah dua. X2 tolak X1. Ha, macam tu je. Kalau satu graf, inilah formula dia. Tapi kalau antara dua graf, ambil X2 tolak X1. Jadi, sama macam tadi juga. Macam mana kita nak tahu X2 dan X1? Untuk yang ni, cara nak tentukan, kamu buat kotak tapi yang melintang ni. Ha, yang melintang. Mana graf yang ke kanan, itu adalah X2. Mana graf yang kiri, itu adalah X1. Berbeza dengan Y tadi. Kalau Y, kita buat ambil tegak ni. Maka, mana yang kena di atas, Y2. Mana yang kena kat bawah ni, Y1. Okay? Ini cara kita nak tentukan mana satu graf X2. Okay? Ha, jadi, kita patah balik pada kita punya graf. Kita buat kotak yang melintang dengan tegak. Melintang, katakan sebab kat sini lah. Okey, bila saya buat kotak kat sini, maka kita nampak rupanya X2 tu adalah yang ni lah. X2, maksudnya ni, ni. Ha, gram ni dipanggil X2. Okay. Maka saya boleh tulis X2 tu adalah daripada sini. X2 sama dengan Y tambah 8. Okey. Kemudian X1 tu yang ni lah. X1. X1 ni adalah graf yang melengkung ni. Ha, yang melengkung ni. Maksudnya X kita ambil daripada sini. Bacaan X yang pertama kita ambil daripada sini. So Y kuasa 2 tambah 2. Okay. Ha, maka kita akan ambil ni. So kita akan ambil X2 Y tambah 8. So kita tulis. Integration negatif 2 sampai, ni salah ni, ni 3. Ni 3, ok. So, kita akan integrate negatif 2 sampai 3. Ini adalah nilai Y, so mesti guna dy. So, kita letak sini dy. X2 tadi adalah, ya ni, Y tambah 8. So, letaklah Y tambah 8. Dan mesti tolak. X1 tadi adalah Y kuasa 2 tambah 2. Y kuasa 2 tambah 2. Y kuasa 2 tambah 2. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita integrate. Kalau kita nak pemudahkan dulu, pemudah. Katakan saya pemudahkan dulu.
Okay, saya akan ambil negatif y kuasa 2. Untuk y pula tambah y. 8 tolak 2, 6. So, kita akan integrate yang ni. So, kita akan dapat negatif y kuasa 3 per 3. Y kuasa 2 per 2. Dan kita akan ambil 6y. Dan jangan buat tambah c. Negatif 2 sampai 3. Jadi, kita akan mulakan gantian dengan gantian 3 tu. So, negatif 27 per 3. 27 per 3, 9 lah. 9. Tambah dengan 3 kuasa 2, 9 per 2. Okay. Tambah dengan 6 kali 3, 18. So, dalam exam nanti kamu buat macam ni je. Tak payah tunjukkan detail. Masukkan terus nilai. Tolak gantian negatif 2 pula. So, ini akan dapat negatif 8 ni. So, negatif 8, negatif 8 dengan negatif. So, dapat positif 8 per 3. Tambah 4 per 2. 2. Tolak 12. Okay. Yang ni kamu gunakan kalkulator. Try tunjuk detail. Eh? So, tolak 9. Tambah 9 per 2. Kemudian tambah 18. Tolak 8 per 3. Tolak 2. Tambah 12. Okey. Kamu dapat tak? 1, 2, 5 per 6. Kalau guna kalkulator. Dapat tak? Dapat. Eh? So, macam tu lah. Okey. Jadi, contoh tadi. Contoh 13A tu. Yang pertama, kita gunakan formula dx. Integrate respect to x. Yang kedua, contoh yang last ni. Kita integrate respect to y. So, itulah caranya. So, nanti dalam exam dia akan ada dua kemungkinan lah. Sama ada dia akan tanya formula yang pertama atau formula yang kedua. Yang pertama, kita ada graf. Okay, yang pertama, soalan kata shade the region bounded by the curve. Maksudnya kita kena lukis graf y sama dengan 1 per punca x. Y equals to x. And y equals to 2. Okay, soalan yang pertama, shade the region. So, soalan yang pertama, shade the region. Maksudnya kita kena lukis graf. Lepas tu, lorekkan. Nah, maknanya bila kita nak shade the region ni, kita nak kawasan untuk tiga-tiga graf ni. Okay, dah. Jadi kita kena mahirlah bagaimana nak lukis ni. 1 per square root of x. 1 per square root of x. Ini kamu kena ingatlah ni. Okay, saya lukis. Okay, ini x, ini y. Okay, kalau 1 per x, dia mesti 1 atas, 1 bawah kan? Ingat tak? Kalau 1 per x, 1 atas, 1 bawah. Tapi bila dia square root, maksud dia square root yang positif. Maka kita akan ambil 1 je di atas. Ha, ni. So, ingat ini adalah graf. Ingat kan bila kita setiap kali lukis, labelkan. Y sama dengan 1 per punca x. Itu yang pertama. Ini graf yang pertama. Graf yang kedua. Graf yang kedua, y sama dengan x. Ha, itu maksud dia. Yang inilah. Ini untuk y sama dengan x. Kalau tak pasti, maksud dia bila x kosong, y kosong satu. Kemudian bila x dua, y pun dua. So, sambung dua titik ni. Dapat satu garis. Okey, kemudian y sama dengan dua. Okey, y sama dengan dua ni, ini yang kita kena pastikan ni. Y sama dengan dua ni berada di bawah ke atau di atas. Ha, kita kena check lah. Y sama dengan 2. Dia berada di atas ke di bawah? Jadi macam mana kita nak check ni? Dia berada di atas ke bawah? Ha, okay, macam mana kalau kita nak check? X tolak 2. X sama dengan 2. Dia di atas ke di bawah? Yang kita nak check? Ha, kalau di atas macam ni lah. Maksud dia kita kena tahulah titik persilangan ni.
Tak. Jadi kalau kita nak tahu yang ketiga ni, kita kena tahu titik persilangan dia. Okay, katakan saya namakan A lah. Maksud dia nak tahu A ni, kita kira dulu titik persilangan dia. Ini titik persilangan di antara Y sama dengan X dan Y sama dengan 1 per punca X. So kita buat persamaan serentak. Okey. Jadi kalau kita gunakan persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua tolak persamaan yang pertama. Y tolak Y habis, maka 1 per punca X tolak X sama dengan kosong. Okey. Ini kalau kita darab silang. Ha, kan? Ini kalau kita darab silang. So kalau saya buat kuasa 2 kiri kanan, so kita akan dapat 1 per X sama dengan X kuasa 2. Ya. Saya kuasa 2 kiri kanan. Kuasa 2, kuasa 2. Okey. Maka kita akan dapat X kuasa 3 tu sama dengan 1. Maka X tu adalah 1. Maksud dia titik persilangan kita ni, titik persilangan kita X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, disebabkan yang ni, maka Y pun 1 juga. Ha, kan? Maka daripada sini, kita dapat point of A ni adalah 1, 1. Berdasarkan maklumat ni, baru kita tahu rupanya titik persilangan ni adalah 1, 1. Maka bila kita nak lukis garis yang ketiga ni, garis yang ketiga ni adalah dia mesti berada di atas. So yang ni lah. So ini adalah Y sama dengan 2. Okay, boleh? Jadi yang pertama dan yang kedua ni okey lah, kita dah berjaya lukis. Bila sampai yang ketiga ni, kita kena check. Sebab Y sama dengan 2 ni ada dua kemungkinan. Kita nak letakkan dia di atas ke ataupun di bawah. Salah satu cara kita nak tahu, kita tengok titik persilangan dia ni. Apa nilai dia? Bila kita dah kira tadi, rupanya nilai Y dia 1. Maka sah graf yang ketiga tu adalah di atas. Jadi kawasan belurit tu yang ni lah. Ni kawasan yang belurit. Okay? Boleh setakat ni? Ada soalan setakat ni? Okey. Okey, jadi sekarang ni untuk soalan yang pertama, bila kita dah siap lukis, okey, find in terms of pi, maksudnya formula pi tu jangan tukar, kekalkan. Kita nak cari volume of the solid generated when the region is rotated through 360 above x-axis. Maksudnya kita nak cari, okey, sekarang ni untuk soalan yang pertama, kita nak cari volume tu berapa, tetapi kita rotate about okay, about X axis. Okay, untuk yang ni, maksud dia, formula dia, dia mesti guna formula V sama dengan pi. Bila kita rotate X axis, maka formula dia mesti DX. Maka formula dia mesti Y kuasa 2. Ingat, bila kita nak create formula, bila sini dx, maka tajuk dia adalah Y kuasa 2. Tetapi janganlah integrate Y kuasa 2 ni. Dia punya function dia. Function dia tu adalah Y kuasa 2. Jadikan Y sebagai tajuk. Tapi kalau melibatkan dua graf, kita akan pecah. Kita akan ambil Y 2 kuasa 2 tolak Y 1 kuasa 2. Sama macam array tadi lah. Ini kalau satu graf. Kalau dua graf, kita pecah. Ya, kita pecah. Okey, jadi sekarang ni untuk rotate about X. Okay, maksudnya kita rotate kat sini. Rotate kat situ. Okey, jadi kalau kat sini, maksudnya kamu kena pecah tiga kawasan. Tiga kawasan. Ini kena hati-hati ni. Okey, kita rotate about X. Kan saya rotate kat sini.
Okey, jadi sekarang ni bila Y2, bila Y2, okey, kalau katakan kita ganti ni Y2, okey, kita kira sikit. Bila Y2 yang ni berapa nilai dia? So kita kira kira sikit yang ni. Okay, berdasarkan Y sama dengan 1 per punca X, bila Y sama dengan 2, maka 2 sama dengan 1 per punca X. Kalau kita buat kuasa 2 kiri kanan, 4 sama dengan 1 per X. Maka X tu adalah 1 per 4. Betul tak? Ni Y sama dengan 2. Saya nak hilangkan square root kuasa 2 kiri kanan. So 4 dengan 1 per X. Bila nak cari X, 1 per 4. Maksudnya, yang ini ni adalah sempadan 1 per 4. Maksud dia bila kita nak kira volume, kena pecah 1 per 4 sampai 1. Okay. Kemudian yang satu lagi ni pula, yang ni tak payah kira lah. Sebab bila Y2, maka X mesti 2. 2. Okay. Jadi kita kena pecah kita punya volume 1 per 4 sampai 1. Kemudian 1 hingga 2. So, kena pecah 2 kawasan. Jadi, nak cari volume ni sama dengan pi. Okey, yang pertama kita ambil daripada 1 per 4 sehingga 1. 1 per 4 sehingga 1. Okey, formula kita Y2 kuasa 2 tolak Y1 kuasa 2. Ini kita tulis formula dulu. Kemudian kita tambah dengan ada satu lagi volume untuk kawasan 1 sehingga tadi 2. 1 sehingga 2. Kan? 1 sehingga 2. Okey, sama juga. Ini Y2 ni dia tak sama dengan yang ni. Ni saya tulis je formula ni. Okey, jangan ingat Y2 ni sama dengan ni. Tak semestinya. Okey, jadi sekarang ni kita kena tentukan mana satu Y2, mana satu Y1. So, ingat, bila nak tentukan Y, kita mesti guna kotak yang tegak ni. Maka yang di atas Y2, kena yang di bawah ni adalah Y1. Okey. Jadi, kita masukkan kotak untuk kawasan yang pertama. Untuk kawasan yang pertama. Maka Y2 tu adalah Y sama dengan 2. Maksudnya 2 lah tu. Boleh? Ini saya tulis kat sini lah. Untuk volume yang pertama, maka Y2 tu saya akan ambil 2. Y1 tu yang bentuk curve. Y1. So, Y1 yang bentuk curve. Itu adalah 1 per punca X. Itu satu. Kemudian saya nak kira volume yang kedua. Kita lukis kotak yang kedua. Tapi berada dalam kawasan 1 hingga 2. So, kalau saya rujuk kat sini, rupanya Y2 tu sama juga. Y2 tu adalah 2. Settle. Tapi yang di bawah tu dah tak sama. Dia menggunakan straight line. Kan? Y1 ni adalah straight line. Maka Y1 tu sama dengan X. Okay? Jadi, kita gunakan maklumat ni. Kita akan gantikan ke dalam formula. Okey. Setakat ni faham ni? Ada apa nak tanya ke? Okey tak ni? Senyap je semuanya. Tak ada. Tak ada? Okey. So, saya ganti balik dalam formula ni. Saya ganti balik. Nanti kamu check balik. Okey. Jadi, sekarang ni formula yang pertama. Pi 1 per 4 sampai 1. Y2 tadi adalah 2. Y2 sama dengan 2. Tapi kita formula kita kuasa 2. Y1 kita adalah 1 per punca X. Nah, yang tadi kamu cari. So, tambah formula yang kedua pula. Untuk 1 hingga 2, Y2 adalah 2. Y1 adalah X. Okay. Ini kamu rujuk yang tadi. Ini. Senarai ni tadi. Okey, mana yang dapat benda ni? Sebab kita buat kotak yang tegak. Mana yang kena di atas? Y2. Mana kena ke bawah? Y1. Okey, so kita integrate. So, pi ni tak payah tukar. Kita kekalkan.
Ni saya permudahkan dulu ni. Ni 1 per 4, 1. Ini akan jadi 4 tolak 1 per x. Dx. Ini pun sama pi 1 hingga 2, 4 tolak x kuasa 2 dx. Okey, kemudian kita integrate. Ini pi. Bila kita integrate, 4 dia akan jadi 4x. 1 per x ni kalau kita integrate apa-apa? 1 per x ni. Hello? Kita akan dapat? Ln x. Ya, ln x. Tapi nilai dia daripada 1 per 4 hingga 1. Okey, ini pun jangan lupa ada pi. Ni pun dapat 4x tolak x kuasa 3 per 3. Jangan lupa masukkan nilai 1 hingga 2. 1 hingga 2. Okey, jadi banyak kerja sikit lah ni. So, kita akan ambil pi. Ganti dengan nilai yang 1 dulu. Bila ganti nilai 1, so dapat 4 tolak ln 1. Tolak, ganti dengan 1 per 4 pula. Yang pertama 1. Yang kedua ln 1 per 4. Ni semua guna kalkulator je ni. Selesai. Okey, tambah dengan pi. Kita ganti dengan 2 pula. Bila ganti 2, dapat 8 tolak 8 per 3. Kemudian ganti dengan 1 pula. 4 tolak 1 per 3. Okey. Okey, kemudian kita jumlahkan. Ln 1 ni tak payah kira, ni kosong. Okey. So, terus guna kereta je. 4 tolak 1 tambah ln 1 per 4. Okey, macam tu. So, settle. Kemudian tambah dengan pi ni kena buat kemudian. Kemudian tambah 8 tolak 8 per 3. Okey, kemudian tolak 4. Kemudian tambah 1 per 3. Kita akan dapat lebih kurang 3.28 lah, lebih kurang 3.2804. Dan jangan lupa pi. Unit cube. Sebab volume